Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Go Green, apa kabarnya? Apa yang Anda tanam hari ini? Kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana proses penyiraman lahan saya. Karena ada yang menanyakan, "Pak, bagaimana proses penyiraman tanaman Anda dengan lahan seluas itu? Apakah dilakukan secara manual?" Nah, ini yang menanyakan dia ya, cantumkan di kolom komentar nah sekarang saya akan tunjukkan saya melakukan penyiraman atau petani-petani di tempat kami itu melakukan penyiraman pada saat musim kemarau yaitu dengan menggunakan sumuran yang dibuat dengan menggunakan pipa PVC di sini kedalaman sekitar 12 meter jadi tiga pipa PVC itu sudah cukup dan untuk menarik airnya atau menaikkan airnya kita menggunakan mesin pompa air ini saya gunakan jenis Daiho dengan diameter untuk mengambil air itu ini sekitar 2 inci nanti dari desel ini kita masukkan kita pasang spiral itu kita masukkan ke dalam sumber ini dan keluarnya kita menggunakan plastik Aliran air seperti ini nanti, setelah saya pasang, saya tunjukkan juga hasil pemasangannya pada mesin pompa air dan yang ke dalam sumur ini. Setelah itu, ujung dari spiral ini kita masukkan ke pompa penyedot. Ini saya beri lapisan plastik agar nanti. Lubang spiral ini bisa rapat, ya. Nah, kita tancapkan seperti ini. Kemudian, ini kita ikat dengan karet yang kita buat dari ban motor bekas ban dalam, ya. Ini kondisi setelah saya ikat dengan karet yang terbuat dari ban bekas. Ya, air sudah sampai di tempat yang kita inginkan. Ini tanaman kacang panjang. Kita tunggu airnya sampai agak banyak atau agak penuh, baru nanti kita lakukan penyiraman terhadap tanaman itu. Oke, ya, sahabat Gokrim, ini kondisi air sudah Cukup. Sekarang kita lakukan penyiraman. Kita sediakan ember ini dan kita ambilkan air yang ada di parit ini. Kemudian kita siramkan. Nah, terus dari ujung ke ujung gulutan itu kita siramkan seperti ini. Nah, itulah ya. Request mbak. Atina Ruslan Bagaimana proses penyiraman di lahan yang kami lakukan seperti inilah Semi otomatis dan manual Ya itu Otomatisnya pakai pompa air Kemudian manualnya kita ya pakai ember ini Terima kasih untuk sahabat Green yang sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami lonceng notifikasinya juga agar nantinya tidak ketinggalan kalau kita sudah mengunggah video baru. Oke terima kasih telah menyaksikan salam Google green apa yang anda tanam hari ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.